الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Pimpinan sidang, Kanda Dr. Abdullah Putih, Bapak Ibu, Ayahanda sekalian. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kepercayaan yang diberikan, atas amanah yang dilimpahkan untuk kepengurusan PBSDI yang akan datang. Sebenarnya masih terlalu banyak kekurangan yang ada dalam diri kami. Kekurangan, kelemahan masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak yang perlu dibimbing dan dibina. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada orang tua kita, baik itu yang di semua dewan, dewan syariah, dewan kehormatan, dewan pakar, dewan pertimbangan, dan wabil khusus kepada kakanda saya, Kanda Dr. Abdullah Putih, karena saya juga banyak belajar leadership daripada beliau, untuk terus memberikan tuntunan, teladan, bimbingan kepada kita bersama, wabil khusus saya, agar amanah yang diberikan dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, amanah ini terlalu sangat besar. Terlalu sangat besar karena di saat mayoritas rakyat kita Indonesia yang mungkin 70-80%-nya adalah petani dan mereka adalah muslim, tetapi pada waktu yang sama, petani-petani muslim kita masih hidup dalam keadaan kemiskinan. Padahal kita mayoritas. Serasa begitu besarnya tanggung jawab yang ada dalam pundak kita. Terbayang, saya 5 tahun ini praktis saya turun dari mulai Aceh. Mungkin mohon maaf Kanda Haruna, karena saya belum sempat sampai ke Papua. Tapi saya turun Kalimantan, Sulawesi, Jawa, sampai ke Sumatera saya turun, Masya Allah. Betapa kepedihan dan keperitan yang dialami oleh umat kita begitu sangat besar. Makanya saya jujur Bapak Ibu, saya suka kalau ke kampung. Saya suka kalau turun ke sawah. Saya suka kalau turun ke kebun-kebun. Karena di situ kita banyak muhasabah. Betapa penderitaan mereka, kesengsaraan mereka, memerlukan kehadiran kita. Kita tidak mau banyak berretorika, berwacana, berpersepsi, tetapi yang mereka minta itu hadir. Itu makanya kenapa sebelah kanan kita ada sepanduk STI hadir untuk petani. Yang mereka inginkan kita hadir, paling tidak mendengar keluh kesahnya. Kita datang mendengar penderitaan yang dialaminya. Paling tidak minimal itu. Tapi itulah adalahul iman. Masih terlalu banyak lompatan yang harus kita lakukan. Mari kita bersama-sama untuk melakukan yang terbaik buat umat. Mari kita lakukan yang terbaik dengan niat bismillah. Karena penderitaan ini semuanya ada di tangan kita. Umat perlu kehadiran kita. Sekali lagi, umat perlu kehadiran kita. Kita perlu hadir. Maka dari itu, insya Allah dengan bimbingan Ayahanda dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita akan mulai dengan bismillah. Kita akan mulai dengan bismillah, dengan segala kelemahan, kekurangan, kekuatan yang ada dalam kita untuk melakukan yang terbaik. Kita akan turun dari Aceh sampai Papua. Kita akan datang jemput, kita akan assalamualaikum, kita akan datang kepada mereka memberikan solusi satu demi persatu. Itulah yang dinanti oleh mereka. Soal hasil kita berikan kepada Allah.
Allah yang menentukan segalanya. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Mudah-mudahan itu saja sedikit pembukaan dari saya. Sekali lagi mohon maaf di atas segala kekurangan. Dan lagi yang terakhir, mohon kepada Kanjeng Bunga Putih untuk terus tetap membimbing juga kepada orang-orang tua kami, baik itu yang di pusat ataupun di daerah. Jangan pernah bosan menengok Bapak Ibrahim. Di sini juga ada Mangko, orang tua kita, ada Mang Rahmat Miharja, ada Bang, banyak sekali ini kalau disebut ini. Saatnya memang tidak bisa nyebut satu persatu. Bimbingan dan tuntunan teladan itulah yang dinanti oleh kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bapak-bapak sekalian, maka berakhir rangkaian sidang-sidang pleno muktamar kelima karena kami telah menunjuk. Maka dengan mengucap alhamdulillah, sidang pleno ketiga ini kami tutup.